Soal jika kita ini orang, apa asal ma'rifah? Jawab bahwa asal ma'rifah itu boleh membedakan antara muhdas dan qadim. Yang baik salah-salah, baik muhdis. Yang salah barih dai, rela haji mandung. Kiban makrifahnya orang kena pegang. Kiban hakikat makrifah. Kiban yang sebenarnya makrifah. Nah, jadi asal makrifahnya, hakikat makrifahnya, ligutanya sanggup mana boleh ino sanggup. Kena agak boleh orang Malaysia. Boleh bagi sanggup terbedakan antara muhdas dan qadim. Muhdas makhluk, qadim Allah. Baru gekun gitanya urang makrifah Allah gitanya bisa terbedakan antara Allah dengan makhluk. Ya, perkembangan. Karena hakikat mungkin wujud itu muhdas. Gitanya, karena wajib wujud. Gitanya, kanjir wujud, kanjir hana, jaiz tentang keberadaan gitanya. Baiklah, kalau lotek hana. Makhluk. Segelomna makhluknya yang boleh jid na boleh hana, sama dengan ada yang boleh jid na boleh jid hana yang puakun muhdas ataupun bahasa lain makhluk. Hakikat mungkin wujud. Ada yang jid na, ada yang boleh ke kena. Hana mesti guna. Ha? Yang ke makhluk. Yang mungkin wujud makhluk. Hakikat mungkin wujud makhluknya dikarena hakikat mungkin wujud itu muhdas. Sesuatu yang mungkin kena, jid kena. Ha? Segelom naji. Nyo gehun makhluk. Kak, dia ditanya. Ditanya kiban keberadaan gedenyo kiban mungkin wujud. Jadi jir na gedenyo ataupun boleh wujud boleh ha? Hana. Sesuatu yang hana wajib wujud. Eh, yang hana wajib wujud di. Nyo gehun makhluk. Hana wajib. Sesuatu yang wajib wujud nyogakun qadim. Nampak? Kita nyo ke hana wajib benar. Hana wajib benar gitu. Ha? Allah Taala kan wajib wujud. Wujud Allah kita yang baik-baik takal segolongna. Segolongna watakana jika wujud tu. Mium sebelum nak kita nyawa le, sebelum dipegal kita oleh Allah, hana wajib buna kita nyawa. Hah? Item ke na, item ke ha? Hana. Yang item ke na, item ke hana, yang kehun muhdas. Ataupun bahasa lain yang kehun makhluk. Ya, kah? Dan hakikat wajib wujud qadim. Dah yang wajib wujud Allah. Allah wajib wujud. Nyan qadim. Qadim pu. Qadim ma la awwala lalah. Punkan kana. Hana didahulu li zaman yang ha? Yang hana. Yang qadim. Hah? Kita tanya. Nak tangai lahir tu. Nang tanggal lahir kita nyong.
pajana lo na belil belil mulut segala belil mulut kahana ada ya kewujudan gitanya ngan didahulu di zaman yang ha yang hana lian baru na tu kewujudan Allah hana lagi yang kadin punkan kana ya biasa itu ada kun kidam ya sedia Allah Taala lagi lumpuh mana sedianya mungkin pun sediaan kan sediaannya jika awaina hanjir dia pegah hana mujana hanjir mesti urut pegah pun mana kidam Allah Taala hana mujana hanjir jika awaina nyangka mio hana mujanna sangsang kena hana ile dudo baruna cuma hana mujanna nya nya kehilangan salah nya kehilangan salah asai puta yang keun makrifah kembali lah makrifahnyo legitanyo sanggup tabedakan antara muhdas dan qadim antara makhluk dengan Allah. Bujuk menanduman pengertian baru gekun ketiau makrifahnya berbeda bersanggup bertata'uh bedakan antara muhdas dan qadim. Karena hakikat mungkin wujud yang muhdas makhluknya muhdas muhdasnya hadasun baharu muhdas sesuatu yang dibaharukan ada yang baharu ada yang lupa baharu oleh Allah kita tanyakan baharu makhluk baharu pun mengubah-ubah dari hana ke na dari na ke hana lom kan na lom kan baharu kena dia baiklah ada pegah bayang tuan-tuan saya ingat kita tanya makhluknya baharu berarti orangnya mana sehingga mula yang baharu baharu mungkin. Jadi baru gekeun makrifah ya bisa tabedakan antara muhdas dan qadim. Puji benar. Karena hakikat ia mungkin wujudnya muhdas, makhluknya. Ada yang diciptakan oleh Allah dan hakikat yang wajib wujud itu qadim. Qadim yang kian Allah. Sama dengan Allah wajib wujud katanya mungkin wujud. Kampung kah? Kak. Maka tiada bersamaan keduanya. Memenang hana sama wujud katanya mewujud Allah. Maksudnya kena si wujud dah. Hana sama wujud katanya mewujud Allah. Wujud katanya nadi dahulu lezaman yang hana. Kawin mak ngayah katanya. Dua tahun kemudian baru leher katanya. Segalam kawin mak katanya. Ngam mak ayah katanya. Hana katanya. Dan tiada berhimpun keduanya. Han muzahur. Wujud Allah dengan wujud katanya. Han muzahur. Hanjir berah-berah hanjir berangkahor. Yang enam itu kajik leh. Tengah baik dia yang tu nur Allah lahir bak nur Muhammad yang kakak menang matanya menang pengertian kau lagi yang nur Allah lahir bak nur Muhammad baru butoi bak nur Muhammad sinan lahir nyata Allah kau lahir melahirkan kau ini kan hecit makna lahir nyata sinan na makhluk. Baik dah pegah lahir Allah buat makhluk kau. Kamu nak mumpul ke lahir Allah buat makhluk. Na makhluk nyata na Allah yang benar pengertian. Kamu mumpul kah? Baik sampai je kemutan tu. Lahir Allah buat buat nur Muhammad. Kamu nak lahir wujud Allah. Mana lahir pun sinan. Nampak. Dia buat kena makhluk kena Allah
dengan na Nur Muhammad. Sebab hana mungkin na Nur Muhammad yang hana pegal eh? Ya Allah, ya kedim pun. Ha, ya kedim pun. Jadi habah-habah lagi yang lebih baik sahaja pergi sepi. Rok. Soal jika kita ditanya orang mana yang dinamakan agama itu, dah yang itu agama. Jawab bahawa yang dinamakan agama ibarat daripada menghimpun empat perkara, yaitu iman, Islam, tauhid dan makrifat. Ya. Jadi baru gekun agama, dah yang gekun agama. Baru gekun agama benar musaho puat macam kah? Musaho puat macam iman, Islam, tauhid, makrifat. Yang baru na agama. Miohana dan yang mana pun dah berah gini ilmu agama Islam. Na dan yang boleh. Na iman, na Islam, na tauhid, na makrifah baru je. Miu nyan hana, nyan kakak hana agama. Ka. Jadi iman putra iman. Iman kan saya percaya puo yang nebalih di Rasulullah. Ha? Dapati puo yang nebalih Rasulullah yang iman. Iman, Islam, tauhid dan makrifat. Ha. Koreksi. Sayyidina Abu Bakar puyang Rasulullah pegah mandu menjadi betul. Nah, hana enggak fikir-fikir ini. Nah, hana pakik mio meno kiban yang boleh boleh. Hana. Orang pegah le Rasulullah mi'rad ke? Bak mi'radnya ke lu tak murtak urung. Dia enca cerita mi'rad nah. Hai kan bak ulai urung. Tapi Abu Bakar milung mio Rasulullah pegah lebih banyaknya belum berarti. Sehingga kebuah yang ketimang iman Abu Bakar dengan iman ketimang dalam dunia yang mendung mendung gehen iman Abu Bakar nampak yang kalau lebih lah kalau nyawa nan dejir Abu Bakar iman dalam lagi Abu Bakar enggak. Soal jika ditanya orang apa arti Islam itu, jawab bahwa arti Islam itu iaitu menjunjung dan mengikuti segala titah Allah dan mengikuti sabda Rasulullah dan menjauhi segala larangannya. Islamnya afmalul zahiriyah, perbuatan yang lahir. Tak perbuat lagi ni oleh Allah, tak puasa, tak sembahyang, tak jauh haji. Yang ke Islam itu. Mio imannya ke urusan nanti. Cuma untuk sah iman hanasi kita yang orang Islam nasabi le. Orang yang di luar Islam mesti kena tamang Islam kiban gaknya. Yang baru sah iman kan dengan mengucap dua buah kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadahnya ikrar dengan lisan, yakin dengan ha, dengan hati. Jadi babah gaknya asyhadu an la ilaha illallah. Mana ulun ulun iksasi sinan, mana ulun saksi, ulun yakini bahawa hana Tuhan yang ma'bud biha kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Menyo sekedar kun tapi hana itunduk ate ya hana betul ya, hana betul ya, golong meiman indallah agak iman munafik kan. Awak munafik kan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah si. Ya, lumai kita yang kiban mi urang ka kunyan, mi urang ka kun adanyan, kita ka dah sebayang dah puasa. Epo mati dah semano, dah pegapan, dah tanom lang bat urang Islam. Man kiban urusan ji, wa hisabuhum ala Allah. Ya, jadi aja kita yang hanjir tiap polis kita yang. Hanjir tiap polis.
Lagi ni sebab kaikun asyhadu an la ilaha illallah. Masa haji pura-pura nyalah lah usang dayung ya. Adat dan cok ke melintir tu secara dulu yang kasah dia. Dah. Jadi nyalah ilmu berarti. Ke urung berusah iman gak nyanyan guna dua macam. Guna gucap ng lidah, guna ge yakin ng hati. Kak. Soal jika ditanya orang, apa arti Islam itu? Jawab bahwa arti Islam itu menjunjung dan mengikuti segala titah Allah dan mengikuti sabda Rasulullah dan menjauhi segala larangannya. Soal jika kita ditanya orang, apa arti ihsan itu? Jawab bahwa arti ihsan itu iaitu berbaik, cinta rasa serta tulus ikhlas. Yakni menyempurnakan keelokan suatu sifat kemudian daripada perolehnya. Tapi miubak lainnya nantinya ihsannya sama dengan no anta'budullah. Tasmah Allah. Ikhlas ke dalam ta'ibadat kepada Allah. Fa inna ka'annahu taraka. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan kata takalun Allah. Nyukyong yang nubra. Fa'ilam takun tarahu. Fa'innahu yaraka. Seandainya karena menyuk kata hendak takalun Allah. Allah takalun kata. Yang kemana ihsan. Nyukkan keikhlasan kepada. Mendingan pun dalam berubudiah kita nyuk kepada Allah. Nyuk kita berikhlas. Puan menteri yang kan bila Allah subhanahu wa ta'ala yang kata dapati daripada apa yang dijauh oleh Allah tak pergunakan, tak ibadat, tak bersyukur, berikhlas. Soal jika kita tanya orang, apa arti tauhid itu? Jawab bahawa arti tauhid itu iaitu mengesahkan sekira-kira tiada diperoleh sekutu pada yang diesahkan. Ya, mana tauhid? Mana tauhid itu? Tapi esa Allah. Enna tapi esa. Sekira-kira tiada diperoleh sekutu pada yang disekan. Hana saga-saga yang mensyarikan. Esa bak zat Allah. Esa bak sifat Allah. Esa bak af'al Allah. Hana bicara aja. Hana mensyarikan. Zat Allah hana dua boh, sifat Allah hana dua boh. Dah? Yang ke mana mana tauhid? Tiada diperoleh sekutu pada yang diisahkan. Soal jika kita ditanya orang, apa arti makrifah itu? Jawab bahawa arti makrifah iaitu mengenal akan sesuatu serta memutuskan hukum pengenalannya dengan nafi dan isbat. Mana marifah? Lagi kita tanya, taturi sesuatu. Oh, leh taturi sesuatunya. Kita tanya, memutuskan sini konkret bahasa kita tanya. Hana leh mengubah-ubah. Apa yang kata taturinya? Puh ke atanyan atas sebut ataupun atas nafi. Ya, baru makrifat Allah. Kiban ikun Allah. Zat yang wajib wujud, makbud bihak yang wajib wujud. Padu bro Allah, tirau. Yang tirau Allah, yang usaha Allah, yang ada berangkaban itu, hanali ubah-ubah. Hana li ubah konkret. Hana goyang-goyang li mana memutuskannya kata. Ada berangkaban pegat ilung yang Tuhan hidro. Han baik pegoyang-goyang ipegah mana oh sang ni oci geron pegah. Hana mana? Kena kita juga nak ike mana. Hai kuma hai kumdali hana jigal bu. Tapi yang baik pegah yang kaya. Yang kah pegah hana berli. Kena urung tengok.
yang kah begah nak kuat ilung Tuhan tiro yang baik kat yang dali balu. Mai yang pan na parang na bajaro aku. Hana pu kat yang. Padu glo Tuhan tiro teh dali. Hana dali parang na bajaro aku pu perlenyo. Ha. Ada ikoh dak kuat lagi tanyo ada ilele tuh tetap lagenya. Ya, nyang kun taklid. Ji nyang taklid lagenya je. Terangkan pegah dia ke hanjit tak ada klik bak tauhid bahkan pegah Tuhan siro ilung pegah dia busi mana nak yang bau siro nah aku nak yang iro nak busi pijil pegah ke pegah dia nak tukah balu nya hanju kecuali baru jigit lagian iman kita yang baru sah iman kita yang walaupun haid dabi dali kita yang berkata yang mana memutuskan juga kata konkret bahasa kita yang ada berakabah yang pegawai itu yang hana ada ubah-ubah ilu hana pegawai tetap Tuhan seru tetap agama yang betul ya agama Islam mah hana betul ya agama lain hana apakah hana betul si hana betul kamu bukan hana hana kankan yang taklik lagi yang juga Dekli lah yang juga. Cip bukan hati ke agama. Kepala lepakat man hana jir ke? Berat hana jir ke? Ha? Apa dah tayang dali dari liya Quran maka berat hana jir? Ha, akan suatu serta memutuskan hukum pengenalan dengan nafi ataupun isbat. Ha? Nah kuasa Allah. Nah. Dah dali saya kubi. Dah dali. Pokok ji Allah kuasa. Nah ni Allah hana dah dari ayat-ayat Quran hana hai kubi dari dong. Pokok ji Allah Taala hana manu dan hana kana nu nego. Api dalam pengkong juga yang juga. Ya. Soal jika ditanya orang apa arti syahadah itu? Jawab bahwa arti syahadah itu yaitu khabar dalil yang qati. Artinya khabar dalil yang putus. Maka adalah khabar itu dua bahagi. Pertama khabar dalil, kedua khabar dengan mutawatir atau berturut-turut seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa za alimtu misla syamsi fashhadu." Artinya apabila engkau ketahui seperti matahari maka naik saksilah engkau. Soal jika ditanya orang, apa arti syahadah itu? Pu arti syahadah ai tak ikut taksi. Eh? Tak ikut taksi. Tak ikut taksi na Tuhan kiban tak ikut taksi. Taksi tak ikut taksi hanya Tuhan kecuali Allah. Jawab bahawa arti syahadah itu iaitu khabar dalil yang qata. Artinya khabar dalil yang putus maka adalah khabar itu dua bahagi. Pertama khabar dengan dalil, kedua khabar dengan mutawatir. Jadi pu makna syahadah sino, makna syahadah sino khabar dengan na dalil yang kata, artinya dalil yang konkret. Maka khabarnya dibagi dua, yang pertama khabar yang menyertai dengan dalil, yang kedua khabar-khabar yang mutawatir. Artinya berturut-turut. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza alimtum misla syamsi fashhadu." Apabila engkau ketahui seperti matahari, maka naik saksilah engkau. Mesti lagi ana mutawara. Nyangkan kamu tawatir ulun pegah. Dia kebukti kerana mutawatir orang pegah. Pakin itu pun orang kan nama tawarau kan kecaya orang pegah. Yang dia kebukti si. Soal jika ditanya orang berapa perkara fardu syahadah itu, jawab bahawa fardu syahadah itu dua perkara. Pertama mengikrarkan dengan lidah, ikrar ikhul asyhadu. Ha? Asyhadu an la ilaha illallah, ya ikrar.
Ya, kak. Ya, pertama mengikrarkan dengan lidah. Kedua, mentasdiqkan dengan hati akan menanyanya betul. Asyhadu alla ilaha illallah. Ba-ba-bah asyhadu ba'ati bih. Betul. Betul. Munyo ba'ati pula nya hana sahiman. Hana sahiman. Hana sahiman yu batik makai kita biasa kita ta pucak bulung asyhadu alla ilaha illallah kena layu kelam. Cuman lagi adanya lah mati mentau. Cuman untuk kebukti lah dia kena lidah. Jawab soal jika kita tanya orang berapa perkara kesempurnaan syahadat, itu jawab kesempurnaan syahadat itu empat perkara. Pertama, ilmu dengan dalil. Baru sempurna syahadat kita tanya. Benar dalil-dalil, betul tepu. Kedua, ikrar dengan lidah. Tak ucap dengan lidah kita tanya. Yang kelima, tak yakin dengan hati. Ketiga, tasdiq dengan hati. Keempat, yakin hati. Ate katanya ibu betul. Ate katanya ibu betul. Soal jika kita tanya orang, berapa perkara rukun syahadat itu? Jawab, bahawa rukun syahadat itu empat perkara. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Zat Allah. Mana mengisbatkan dan pegah zat Allahnya na. Kedua, mengisbatkan sifatullah, sifat-sifat Allahnya na. Kedua, mengisbatkan af'alullah. Na buat Allah. Na ayat Quran, Allahu khalaqakum ma ta'malun. Allah yang menjadikan katanya dan Allah yang menjadikan puan yang dia pembuat. Keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Puwa yang dipegah oleh Rasulullah mandum butuh. Sebab wama yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Hana numarin li Rasulullah daripada hawa nafsu kecuali sid wahyu mandum. Man kadang-kadang hae icerna le ulai dayo. Hae icerna kadang-kadang. Hana yang mandum yang Nabi marid mandum butuh. Cuman kena orang tanya-tanya ini menau hai nak yang dia ke hadis yang pertama tutup Nabi. Gerak-gerik Nabi tutup Nabi. Narik Nabi hadis. Buat Nabi hadis. Pengakuan Nabi di hadis. Cuman tu kena hadis dhaif, kena hadis sahih. Yang payang dalam urusan tu hadis dhaifnya menyukkan bak masalah akidah kan bak masalah-masalah yang pokok rajin beramal. Malah yang dalam mazhab Hanafi ialah salah lu malah mali. Salah kira daripada imam mazhab yang menyatakan lebih ke tak beramal dengan hadis dhaif ketimbang dengan pendapat ulama. Hanya tak apa-apa hadis dhaif. Sebenarnya kan hadis lah perawi. Karena nah yang rawi hadisnya Bukhari Muslim ketat syarat baru menerima menanggap sahih di Bukhari Muslim orang yang termasuk hanjid tukah ulai yang tiajak upekan masa gerumpuk dalam sejarah biografi yang betulnya serah gedung yang hanjid percaya butuh-butuh orang jeruk ya. Tak ramai lagi upekan yang baik bapak masalah akidah. Yang baik bahawa masalah-masalah pokok. Masalah-masalah sunnah. Masalah. Jadi yang pertama, mengisbatkan zat Allah. Mana mengisbatkan zat Allahnya berarti tak. Nah, zat Allah. Yang kedua, tak isbatkan sifat Allah. Sifatnya idang bakzah. Sifat hanjir lekang bakzah. Kerana lagi kulai urung leo. Adat bak potong merhum, hukum bak syah kuala. Kanun bak putrokan, rusam, bak bintara. Adat dengan hukum, lagi adat dengan sifat. Adat dengan sifat, kehanjir lekang.
Buka. Yo. Yo tanya handphone long, handphone. Hitam. Hitamnya si fur. Handphone zam. Ni amita iron hitam bumukleh baik-baik handphone. Ha? Bumukleh keroi sana. Oh, nak hitam bak ban motor. Minta hitam yang kan bak ban motor. Ban motor keroi, hitam keroi. Hana, tetap atas nama sifat. Ituntut zat. Eh? Putih. Nak minta putih yang kan bak kapu. Putih bak putih. Pak hana. Oh, nak hitam bak papan tulis. Kanya kan minta hitam yang kan bapa papan tulis. Nak bak ban, minta hitam yang kan bak ban yang nak pegak. Atas nama sifat. Jih hanjit lekang dengan nanzat. Hanya mungkin lekang. Yang menanjit Allah Ta'ala zat dan Allah Ta'ala nanya musih musih fud. Dan kak. Ketiga mengisbatkan af'alullah. Allah Ta'ala nabut. Malah hana terjadi sesuatu yang hana kubur oleh Allah. Minum hana kubur oleh Allah yang terjadi. Mandum Allah yang yang iradah. Minum hana iradah oleh Allah hana. Ya, tak. Keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Ya, hanjir berebut. Soal jika kita ni orang, berapa perkara syarat sah syahadat itu? Jawab bahawa syarat sah syahadat itu empat perkara. Pertama, diketahui. Betul tu pun yang tahu camian putra. Apakah kalau? Tapi betul ibu. Ha? Iba? Pertama, diketahui. Ya. Betul tu pun yang putra yang kekurnian. Oh, yang syahadat. Ya. Kedua, diikrarkan. Tak ucapkan. Ketiga, ditasdiqkan. Tak pun betul yang hati kita yang. Keempat, diamalkan. Lih. Tak tak pun tak tanya. Mereka tak kena syahadu Allah ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Eh? Atas tanya, hana tak pun buat itu. Eh, kenyan mentah. Ya, apa mah? Hana, afmaludah, zahirah. Soal jika ditanya orang, berapa perkara yang membinasakan syahadat itu? Jawab bahawa yang membinasakan syahadat empat perkara. Pertama, menduakan Allah. Tak berdua Tuhan. Tak bersyarikat Tuhan. Eh? Ya. Kedua, syak hatinya, ragu dekat Allah. Sang-sang. Lagi sang hana Tuhan. Ya. Mereka hek kokong lelaki-lelaki hana kau bumi. Yang juga. Yang tak ragu dekat Tuhan. Tak ragu. Hanjik tak tanya. Yang kau mulai ya. Yang kau payah asyhadu an la ilaha illallah itu. Tak perlu. Nah, yang pertama. Kita tengok tak berdua Tuhan. Kah? Ataupun bahasa lain tak apa kah? Syirik kedua ragu hati keput menyangkal dirinya daripada jadikan Allah ilum kan diciptakan oleh Allah kibanci ilum hana ke hana urusan Allah urusan mak ya mana hana ruh Allah ilum nyangkar lah karena hana mencih diri kita yang baik sana akhirnya. Ilum ke pegawai oleh Allah. Tapi langitnya kan Allah pegawai. Yang salah sih. Kibang sih. Langitnya nak keroi. Hanya ke pegawai oleh Allah. Proses alam. Yang hanya yang tiga di tengok. Pula proses alam. Mungkin lagi yang tiga yang salah. Bahkan terjadi ujian. Kerana sebuah tak. Kita sukuum yo contoh kena dia dia kula nyamun ni dia dia tamagun ni iya iya bak 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 ba, kena ha iya bak tutup jadi kerana sukuum dah
ialah ul menguwa dia ujil nyok silapih kan mak ulai tanya bukan nyok kasi belen ujil pas um lah tiba belen ujil sampai ujil-ujil pas mata urang dan ni menang kau Allah yang menciptakan katanya dan Allah yang menciptakan pun yang diperboleh katanya maman dumnya menciptakan oleh Allah yang menang payah tak yang dikut menang payah tak yang dikut yang kak ketiga menyangkal dirinya daripada jadikan Allah. Keempat, tiada diisbatkannya. Puh, tiada. Hana tak apa enggak? Hana tak apa isbatna Allah. Hana Allahnya. Puh, puh faham roh itu ni? Ateis. Ateis. Hana agama. Hana Tuhan ke? Hana Tuhan. Ya, hanya. Soal jika kita tanya orang, syahadat itu berapa perkara? Jawab. Bahawa syahadat itu dua perkara. Pertama syahadat tauhid, kedua syahadat rasul. Padu macam syahadat. Syahadat nyona dua macam. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid yang ke asyhadu alla ilaha illallah. Yang sama mandu. Tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ke kita yang Muyo Nabi lain kan wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah masa Nabi Ibrahim. Wa asyhadu anna Isa Rasulullah sih. Mendung lah. Sebab miurat tauhid sama mendung. Mulai dari Nabi Adam sampai terus buat Nabi katanya. Yang mendung mengesahkan Allah. Sama mendung. Yang na beda hurung ibadah yang beda puasa masa Nabi Adam beda puasa dia ya beda yang beda-beda aja tapi mi urusan puasa Allah mendung mendung sama awak syiahnya kan syiahnya bagi-bagi lah Syiahnya penyakit Syiah awak puak belah bin Sabak je pun awak Syiahnya kamu bagi-bagi nak sabar kelompok Syiah mana lehnanya yang nak depu iji hana je ke kafe cuman mengagungkan Sayyidina Ali lebih dihormat Sayyidina Ali ketimbang sahabat yang lain tapi hanya itu salah ala Syiah Zaidiyah dan punan kata nah tingkat Syiah nyo malah Sayyidina Ali yang anggap Tuhan nyo nak Syiah lagi ya. Sayyidina Ali ya Ali anta Allah tengok Sayyidina Ali baca khutbah lama sijid ibadah ya Ali anta Allah Ali ron Allah. Yang lain kelompok lagi yang. Nah yang kelompok sini. Pegah, Kafi, Umar dan Abu Bakar dan Usman. Nah kelompok sini yang pegah. Lom. Allah Ta'ala menyatu dalam tubuh manusia. Dalam tubuh, dalam imam-imam yang imam awaknya. Jadi gutrun Allah Ta'ala utama dalam tubuh imam-imamnya. Wate lang imu lang nyan kang tamang sifat Tuhan kai tamang kenan nyan imam nyan lumpuh je kubur. Macam-macam. Jadi siahnya pi ada pungu pungu sa kurung ribe pungu bui pungu asai. Cuman pakan urang kedanyo ai tapi sangat di awal kedanyo ka pakan nan anak muda masa yang terjerumus lang siah sebab siahnya dia nikah mur'ah. Pula nikah nulang. Kauin kau nulang. Maksudnya, mulai gaih hundang. Ataupun mudu atun. Ataupun masih belian. Masih minggu.
Yang kerenan dia dari urung. Sebab mana jiuh ke semikir. Mereka jiuh dah semikir, kita tanya. Ham. Pulanya waktu sekak kau lagi. Waktu anak darah kau. Tengah pergi anak darah kau dengan kontrak dia kau. Nangkah anak teruk kena tak fikir. Eh? Anak teruk kena fikir. Lagi kita tanya kawin mana lah. Tak kawin sebuah daerah yang ada gebi rumah. Padahal tak kawinnya gebi rumah kita tanya. Kita mana tinggal gebi rumah ke kita tengok sampah. Mereka kita tengok nak anak inang tu. Sipulah apa pergi hari tapi ke kau. Eh makai je. Mana masalah gebi-gebi tapi baik karena dasarnya anda kahwin. Hari tapi ke kau tu. Jadi Syiah lagi yang nama. Ha? Syiah lagi yang. Le model Syiah. Ha? Le model. Yang ke awaknya sahabat Nabi kafir. Abu Bakar, Umar, Uthman yang kafir. Abu Hurairah kafir termasuk Siti Aisyah. Siti Aisyahnya lebih najis daripada bui dan asyik. Yang dalam agama Syiah. Memang sakit-sakitan. Iwahabi ji kemana ni ji? Kan sahabat Nabi kafir. Lebih palingnya Allah. Iji mak Nabi yah Nabi tapi lagi berah malamnya pada hari tanya dalam Quran kagak berah hakibat kafe mana dia kafe sebab antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 500 tahun lebih leh daerahnya agak lebih kurun eh kosong hana Nabi kosong mio hana Nabi kiban ya nyana ya Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Kamu han kamu azab sabah-sabah kaum. Sehingga kamu kirim nabi le. Hana tu dakwah kena. Nyuna daerah hana tu dakwah kena ni. Tak hana hukum kurungnya. Hana so ya agama kena. Mana ni cukup ai. Hana hukum. 500 tahun kan kan trip dan tak. Jadi lebih-lebih lagi Abdullah. Abdullah wafat dalam lahir Rasulullah. Dalam lahir Rasulullah. Aminah wafat. Ha? Nabi Muhammad dalam jid baiklah jid ke Rasul mungkin Nabi dalam dalam jid. Yang gamun fatra. Zaman kekosongan Rasul. Zaman kekosongan Rasul, hana hukum. Maka hanya tiap pegah mak Nabi, ya Nabi kah? Kafir. Niat tak pegah bertentangan dengan Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ma ilu ha ilu bikecit. Pakan ni wahabinya dendam tak. Sehingga ini berkafir ke ni. Bulang raka mak Nabi putra ialah dendam minta ke Rasulullah. Itu orang yang fikir. Yang sanggup. Yang sanggup. Putra yang dendam minta. Putra yang mengganggu uji dengan Rasulullah. Kadang jijikan agama Rasulullah kadang. Kadang. Yang siap. Mandua hanya pakai. Mandua yang lagi unta si tukoh dua. Sikan je ke Wahabi, sikan je ke Syiah. Mandua najis. Mekengkeng berat si. Cuma mana? Wate ke tengok dah pujo-pujo sahabat Rasulullah. Dah pujo-pujo sahabat, dah pujo-pujo keluarga Rasulullah yang kau tengok Syiah. Dia Wahabi mio ke tengok kamu je-je yang Syiah juga ke tengok. Tetap ke tengok yang Syiah. Jak ziarah kubur mereka ke? Syiah. Padahal itu ada dupu wajib. Nah ziarah yang hanjur. Hai pun tiap sumah kubur. Mana juga? Mana juga tiap sumah kubur? Nah kan muka oi. Enggak bersalah. Hanjur muka oi bawa kubur. Maka hanjur. Maka hanjur muka oi. Mana nanya ya lahan. Apa?
ya buat ada guna. Kan ku panji makanan kena ya lah cung kaya ya. Persembahan. Nyang kan tahu yang. Nyang cihanjur. Karena orang ni kaya boleh boleh halen ke kan bu? Nyanjur. Hanjur ya. Mereka tak diarah betul pakai hanjur. Mereka yang melakai apa kubu hanjur. Tak jangan air kubu nampu boleh long yang tak salah. Yang mana macam wahabi pun kah hanjur melong. Hanjur mereka nak orang yang lakai apa kubu mereka ikut long lampai. Kepada yang lakai apa kubu? Panak dan sang hana orang yang melakai apa kubu sang. Kecuali berantan bangai ke. Yang na gejak kita wasul. Kita wasul kibang. Ya Allah ya Tuhanku. Nabi ya Allah. Dengan berkat tungku Syiah Kuala. Nabi bersihan anak lo. Nabi butuh buka pintu ilmu ke anak lo. Yang pun masalah lo. Juga miliknya. Dengan berkat ganyan. Oh miyo hana miyo oh na ayat Quran kau faiza sa'anta fasta'in billah apabila kata laki tolong ba Allah hanjib ya laki tolong ba kubu hai so laki tolong ba kubu kamu tahu faiza sa'anta fasta'in billah miyo tu laki bantu ba Allah kajir benar ba merubah ba ba uwa di rumah nah. Tukar rubah bau dia. Lijak dah nak bantu. Hai apa nak bantu dia bau ke kena rumah lu. Hai faizah sangka fasa imbillah buka ente ente kat tutung rumah tu. Ente berubah bau tu ada rumah tu yang. Oh telah ke tolong buat gop eja ke sini. Eja ke sini. Mereka zaman ayat Quran berarti hanya faizah santa fasa imbillah. Mereka lelaki bantu, lelaki bantu. Ba Allah. Lelaki saja bantu. Ya Allah, ni perlu nak pergi rumah lu. Ya Allah, ni buul, ba'u, ba rumah lu. Kaji lelaki saja. Ini kan kaji. Ji'uh namu fum. Mereka tu baca lelaki bantu lagi nyanjik ke syirik. Berarti mereka sakit. Nyanjik tanya apa doktor. Allah yang beri, Allah bapu. Boleh. Hanjir mubah. Menyata etikul dia katanya bahawa yang putra katanya bu. Yang makalah. Yang ciri. Menyata etikul bahawa yang pupulih katanya ubah. Sirik si. Yang pupulih tetap ha? Allah. Nak urung sanang baju putra apa? Nah yang orang dia pergi hubu dia, dia pergi hubu dia ke? Dia ada minyak menggelang kan? Ya. Kasi minggu hana ke pergi hubu? Hana kau mati ke? Kan terlalu ke cik kan? Maka nyan, kita yang payah. Nyan, atas nyan hana yang memberi bekas nyan Allah memandu. Nyan Allah yang memberi bekas memandu. Jadi, maksudnya kembali yang ciri. Orang yang buat kubu, mereka akan melakai buat kubu syirik. Hai kubu, Nabi. Hai kubu. Nampak boleh lho. Ini jika salah. Tapi mereka tajak buat tungku Syiah Kuala. Ya Allah tungku dengan berkat. Tungku Syiah Kuala. Nabi Allah berbuka pintu ilmu yang akan lho. Ini hanya. Ini kan hanya kita tanya. Adab sahabat-sahabat. Nanti gila kaya, nanti kita wasul, tawasul kan, tak pakai wasilah, tak pakai wasilah, kak, okay, yang mana dinama syahadat tauhid dan yang mana dinama syahadat rasul? Jawab bahwa yang bernama syahadat tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang bernama syahadat rasul itu asyhadu anna muhammadar rasulullah hanawai hanuku menawai dia si wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bai anna muhammadun hanje
Yang kesalah bari bahwa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah je wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Muhammadar Rasulullah. Yang lagi lumpuh gahurnya ba asyhadu alla ilaha illallah yang salah. Yang ulang sekali. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Yang salah asyhadu alla alla ilaha ha illallah yang salah. Ha? Yukun Allah ilaha kata buah kalimat. Ilaha illallah. Ya, baik nanti ada pucang. Gok. Asyadu. Asyadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Ha? Ilaha. 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 Ha illallah. Yang salah sih. Ada antara peratif. Anu bilangan sih. La ilaha illallah. Puha ha illallah. Puha sebab tu ya. Kebab pupah ramah ke? La ilaha illallah. Yang dikir mulut bina asing lagi kan? Baik. Buruh-buruh lah ke. Soal jika ditanya orang. Iman itu berapa perkara? Jawab. Bahawa iman itu dua perkara. Pertama iman mujmal. Kemudian iman mufassal. Mujmalnya secara global. Mufassal secara terperinci. Ya, kenapa apa? Soal jika kita tanya orang, berapa perkara rukun iman yang mujmal dan berapa perkara rukun iman yang mufassal? Jawab bahwa rukun iman yang mujmal itu dua perkara. Yang pertama amantu billah wa bima qala Allah. Nyangkan secara global menan duman jih-jih keludahnya. Bahagian-bahagian ji. Artinya percaya aku akan Allah dan barang firman-Nya. Enak tak? Kedua amantu bir rasuli wa bima qala rasul. Artinya percaya aku akan Rasulullah dan dengan barang yang sabdanya. Nyainan sekarang. Dan rukun iman yang mufassal itu enam perkara. Pertama, amantu billah. Artinya percaya aku akan Allah. Ya. Kedua, wa malaikatihi. Dan akan malaikatnya Allah. Artinya percaya aku akan segala malaikat. Mandu malaikat. Belaga Yahudi. Yahudi ji pun malaikat. Malaikat rahmat. Oh, yang dia percaya. Ini malaikat tu, oh ha, si. Itu yang mandu malaikat yang tak percaya kepada malaikat yang tak beriman bahawa nah malaikat. Cuma yang wajib dah turi, dia yang 10 roh sakai kah? Malaikat kan jahit asal, 10 roh yang sakai wajib dah turi. Lagi sifat, sifat Allah. Sifat Allah kan 20 mentah, jahit asal. Cuma, 20 yang ka selesai iman ditanya in 20 kan kan 20 buah sifat Allah le dan ha in 20 buah jeut tu insyaallah han le mugawa tauhid tu ya dah yang pertama kamu iman ke Allah dan kamu iman kepada para malaikat ketiga kutubihi. Artinya percaya akan segala kitabnya mendung kita. Kupu-kupu. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Mampul bawah kitabnya hanjir tak lecehkan lagi tengok. Hanjir. Hanjir tak bersalah Injil lagi tengok. Hanjir tak bersalah Zabur lagi tengok. Hanjir tak bukan Taurat. Yang mendung kitab Allah. Mendung kitab Allah. Cuma persoalan orangnya, mendung-mendung kitabnya, kerana mensoh, hanali berlaku, yang berlaku pun Quran. Puh ke, watai hana berlakunya, dia tak lecehkan ni kita. Oh, hanjur. Hanjur. Tetapnya, kitab Allah. Yang, ada video tak lecehkan Nabi Isa. Hanjur. Hanya kita wajib dalam iman Nabi Isa sebagai Nabi. Belewat lewat iman ni tengok.
Ya wajib ni kalau elok. Eh? Gaya anggam lah. Nyampi awak kan dulu memang sana Nabi sayang kan ke Nabi si awak yang dulu ya kan yang anggap Nabi sayang tu Tuhan yang tak salah iman ya kan Taurat dibutuhi hai butuhi butuh yang kita kitab sama samawi Injil dibutuhi Zabur dibutuhi Quran dibutuhi yang je kepedoman kita yang dah Quran Quran. Injil kan selesai. Ya, memang kau hendak terumpa pi Injil yang asli pi hendak merumpa. Yang kengkalu ibrah kengkalu diubah-ubah. Diubah-ubah. Sebab memang ada lalai Injil yang kan gumecekat sifat Nabi Muhammad. Ya. Karena li pendeta-pendetanya ya. Atau awaknya awak raya-raya tukang ubah. Diubah. Nyo kalahi Nabi akhir zaman. Muna-muna sifat-sifat. Diubah je. Cukup ada pengaruh. Nyambut Yahudi macam tu. Padahal ini pernah berdoa lewat yang Ya Allah Tuhan ku lebih berat kamu ujian. Dengan berkat Nabi akhir zaman yang akan utuh. Orang tak kanan, kahai patah. Ini seperti, pakai seperti ada pengaruh ji. Atau kan baik salah kerana baik pendetanya kan ulama. Hai ulama, mio ino kan ulama. Dengki si ulama yang dengki si lagi buah harum Tuhan. Cicak wei ku kelulu dalam kuat ramai. Mio truk hana truk nak suruh dak tungku pi bengi. Apa nak fikir dia? Ada tungku kan bengi si. Leh tungku sampai tungku kan mengkengkut. Nungkunya nampas nungkuji. Nungkuji nampas nungkuji hilang. Oh, dah berlimang nampu mendung. Maka minta yang balu, maksudnya lah ngampung, nyo nampak lu, nyo lumni daya haji. Nyo lumni daya haji. Iwa kena yang pakai. Yang nungmat, siro amat le kecil, siro amat le nungkuimu, siro amat le tuha pel, kepantuk le, nyo kena. Baik gaduh kamu yuk, sampai-sampai nungku. Tahu, idayah kan kamu gagal sampai-sampai nungku. Nyo gaduh kamu pakai-pakai. Hanak pas nungku nyo, hanak pas nungku je. Nyan hanjir nungku yang puban. Hanjir nungku yang puban. Nyan bak pereman dayo puban. Menyuna nungku yang pakai. Nyan ka. Jadi baik-baik na kata-kata melecehkan Injil. Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Nyan butuh. Zabur sor Nabi Daud nyan butuh. Taurat Nabi Taurat tu sor Nabi Nabi Musa nyan butuh memendum yang kitabnya. Hanjut na lamati kita yang bawa kitab yang salah. Hana butuh butuh kita. Injil yang na ino nyan yang na baca rawanya nyan tu ilai nyan cuk. Yang payah kasi mikir le putra yang lemah. Dan salah-salah hidrop di pita begah yang melecehkan agama kau. Macam ni noh. Ya kak. Ketiga kasih akan segala kitab Allah. Apa kasih lemah? Mana kasih yang keiman je. Keempat kasih akan segala nabi Allah. Sama iman ke nabi. Kelima kasih akan segala waliullah. Ya. Keenam benci akan segala yang bukan oh, tukar. Kembali ya. Yang dah. Artinya percaya akan segala kitabnya. Keempat warusulihi dan segala rasul-rasulnya yang wajib taturi dari kita yang kan 25 draw nabi dan rasul yang 25 draw tapi jumlahnya bahasa Aceh kan si sikati dua laksa padu draw sikati dua laksa padu draw
Peribai bersikati dua lah sah. Peribai betul percaya kan? Siapa? Jadi apa bilang kalau haji itu hanya satu, hanya satu tahun yang nabi turun itu bukan hukum. Dosa tu. Cuma masalah buta dosa yang lebih gad bermurutan. Wajib mana? Wajib. Wajib. Yang kau mahu jamun kerana kepenagam nabi ya, eh? Ini mana ni? Belum dengan rumita-mita yang nazam-nazam jamunnya. Wajibnya? Wajib ke lupu? Lupu itu mungkin agak lucu lah. Gimana? Lupu nanti mungkin agak. Nan harus ke lupu? Nan wajib ke lupu. Ah, wajib. Nabi 25 wajib ke turi. Eh? Nah, gua baru masuk ke jiwa aja ikut lagunya kan. Ya kan? Lagak ke desu ya. Ha. Ada anak-anak Nabi pi wajib bila duri lagi dia. Anak Nabi. Eh? Ha, perumah Nabi. Ya, enggak. Nyan yang ke mio hai merutak ke danyo mio tanu ma fai mulih ke fai asid ke mio kan ke danyo untuk dapa fai nyan rat nadam rat lagu-lagu eh ha, tapi nak kena lagu Nabi 25 ha. Ka keempat kelima wal yaumil akhir ya percaya akan segala akan hari yang kemudian. Percaya aku akan segala hari yang kemudian. Padahal baik segala. Langsung lihat urau. Eh? Urau kiamat. Urau kiamat. Nyo tetap na. Na yang kun urau kiamat. Na yang kun urau akhir. Na yang kun urau pembalasan. Sama dengan. Habis urau yang hidupnya nyo. Hadapi kiamat tu. Yang mesti tak percaya na. Hanya ragu tu. Sang hana kiamat. Nah. Bah nah. Itu baik tentang Isa. Jalak kusitan. Kerja lupa ke hati ni lah. Panah nak hana menjani urung je. Mungkin kiamat mana je hana li urungnya. Tak kiamat kan ya. Kaknya yang kiamat je gerulah doya-doya. Kan kiamat tak mati kita ni. Gutanya ngopi pu, gutanya dan umpama gutanya mandum mati, dunia dunia gelungkop gutukah balik dulu. Nyana tu kubalah balasan amal gutanya. Nya wajib keenam percaya kepada kadar baiknya kadar dan buruknya kadar daripada Allah. Artinya percaya aku akan untung baik dan jahat daripada Allah. Kategori Allah. Eh? Musi lagi. Nyonyo ka mantam hanam gabu api dia. Tapi lu urang dayo. Mantam rat no. Walaupun hanang subayang. Kau iman urang dayo. Mano ka lang tsunami ka ico urang le dia ya bau jan tho. Ai kedua dia. Ai kedua. Jika emang azwar wagu. Iman cara. Ai tem dua oleh dia mau panai ai dua. Iran kan kalap burang. Mana eh itu? Nyo anu ite. Ni alak macam u. Mana eh? Hai kalupi yang angin, hai tu ni je angin kalupi angin yang ite. Boleh lupi ya iya. Ya? Tinggal ke mana orang burung tanya mu? Tengok ni kau mah naya, hai puya demi muka dekat dia Allah. Nah, tu masuk Jepang yang hotel, Yuhulam COVID ni, naija. Tu masuk balung naija. Pakai orang Aceh nak stres dengan tsunami. Di Jepang kami pengen tu. Hana stres tu dia kan ipegar Yuhulam Rabi dah yang kan? Yang karena percaya kepada kadar dan kadar. Bro ngam buat ngam bro dari Allah. Gitu bayang hana tapi renang kokoh tu yang enggak sih. Ya, miuka mati kita nyo bak tsunami, tetang bak tsunami. Kayaknya apa? Ha, yang kan dia orang ni. Yang modal paling raya eh.
Mula balik lagi. Hana mio mio bang tangko mungkin pun hidung. Mungkin kira lagi mio kiban konflik. Ini yang tsunami kiban. Hai bikin ego. Yang kemudian itu yang kemudian salah tanya mau penulis lima cik di zaman. Aku percaya kepada kadar, kadar baiknya kadar, buruknya kadar dari untung baik dan untung jahat daripada Allah. Mana lele ini? Soal jika kita tanya orang mana untung baik dan mana untung jahat itu, jawab bahwa untung baik itu iman dan faahnya. Dah untung baik, yang keiman dan faah. Jadi untung baik dia mana? Laban dia temukan. Kita yang bantung gede je mudah je untung. Untung baik katanya bu iman dan faah. Untung jahat dah kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat. Nyan yang untung jahat. Nyan nilai. Soal jika ditanya orang berapa perkara fardu dan kesempurnaan iman itu, jawab bahwa fardu dan kesempurnaan iman itu tiga perkara. Pertama, ikrar dengan lidah. Ashhadu an la ilaha illallah mengutukadi bak syahadat benar. Kedua, mentasdiqkan dengan hati. Ipu butuh ila hati katanya. Ketiga, berbuat dengan anggota serta mengikut ijma' segala sahabat yang empat dan imam yang empat, iaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali. Yang kelihatan ligah tak ucap melidah ipu butuh ila hati benar ipu bul di anggota benar sembahyang, benar puasa, benar jauh haji, benar berzakat. Benar tanya hang kumah iman mentah. Kan? Nyan baik ni cok kesimpulan. Cuma menu daripada buta gak juling, daripada putuh gak genting. Hai mi uta cok kesimpulan, mi uta nama na iman mubi bu bijeh sawi tetap tamu. Syurga kanyan kesimpulan baik menah nilai dia. Nyan tak duduk tahan. Nyan nam semangat kaya boleh bila kenyan. Kenyan kita yang beriman kamil. Bersempurna kita yang. Baik dia ke balu-balu itu. Baru ke. Ke pertama dengan syurga. Baik menang. Walaupun orang tak kira-kira. Kira ada cerita. Kan lagi ilah-ilah sulir firdausi ahlah kah. Tak lulu ibadat sahabat. Ibadat kita yang anak raya. Kita yang penghuni syurga. Tapi walaupun hana layak, tapi mio ke bin neraka sia ai cita tu. Ke neraka kan boleh si. Mio yang kena berat sini baik menang. Li tanyo buna ta pobun. Ngan anggota ke tanyo. Memang kau yakin de hakibah yakin ni Islam dan sabi dari nenek-nenek di kaum Islam. Tapi hanjur sehingga hana bul anggota. Alian serta mengikuti ijma' segala sahabat yang empat. Hai putra ijma' buat sahabat yang empat rohnya. Yang je ke je ke kita yang masih je ke sumber dalil ke kita yang masih. Hananya pubul, hananya pubul dari Rasulullah, nak pubul dari sahabat. Hananya pubul dari Abu Bakar, kadang nak pubul dari Umar. Hanan pubul le Umar dan pubul le Uthman. Harakan memelum yang baik pega mio buat-buat ke kagak pubul le sahabat. Mio buat-buat nyan ke kagak pubul le Nabi. Ya hanamunan. Lagi awaknya pega mio mulut nyan ke sungguh le sahabat ke pega saluri mulut ke Rasulullah. Mereka mulut yang kau sungguh Rasulullah berpegat mu mulut. Kan menang mumpung. Kan mandum-mandum buat yang kau nepu buat dari Rasulullah kan. Tetapi mandum buat yang nepu buat dari Rasulullah kan. Kan memandum buat yang kau dalam dunia nyo na nepu buat dari Rasulullah. Tak. Tak. Hana memandum buat yang kau dalam dunia nyo nepu buat dari Rasulullah hana. Han sempat.
usia Rasulullah terbatas. Tetapi man lumbut yang dipegang oleh Rasulullah nyan gak nyan tak. Ah, miuhana bak Rasulullah na bak sahabat yang puyut dan imam yang empat. Eh hana itulah nan bak imam yang puyut, yang pertama imam Syafi'i, yang kedua Hanafi, yang kelima Maliki, yang keempat Hambali. Padahal yang paling tua imam Hanafi. Eh, nyan merumpak buat bak sahabat Rasulullah lah. Ha, itu laju imam Syafi'i kelai, yang kedua imam Maliki. Eh, yang kelai imam Syafi'i, yang keempat baru Hambali. Hambali nyo murid daripada imam Syafi'i. Imam Hambali hana sunan kulung subuh. Tapi ada imam Hambali dia ziarah bak makam Syafi'i u Mesir baca kunung. Ha, sang imam Hanafi hana cik kunung sang. Ha, urungnya hana dawa-dawa. Pakan ni baca kunung iron Hambali. Pusing ni pegah iron hana sunat kunung. Lung jaga etika ngurung yang na dalam kuburannya. Sebab imam Syafi'i ni pegah sunat kunung. Baca kunung. Ya. Lagi yang toleransi urung awal. Ini kan kemenang. Ini kan bancara urung yang baca kununnya berbida'ah. Berkafe, bulang neraka, cukup bro. Kaya bro. Kau pun menang. Ya? Ini ilang hana lung dawa tentang kunun. Ini ilang. Ini baca, ini baca. Hana ke hana. Yang dia ke dawa ilang mana? Yang bergaya ilang. Ilong mi oron haik ni liju ka ke baik ni baju. Iron luar. Hanle ron liju. Ili haik ni tingat ni kulu gua. Baik baju. Tapi mi oron ni apa harum liju yo ku lampan. Sebab liju nya hana ha, hana harum. Ka haik ron weh kata. Oh, hana kunun, hana kunun kaketan tiga ta. Baik kamu baca kunun, kata begah kamu asal neraka. Nyo yang ilham tu. Ha? Hana baca kaketan. Pun main kaji ta. Eh, yang baik hana, bayang. Main tanya orang, itu lagi yang cik kata jawab mesti nyan hana kunun. Baik dah pun bergenerol. Kata tu ku cik imum hana kunun. Ku subhanallah, subhanallah. Ti hana kunun ini nan, ku subhanallah. Baik saja. Baik saja kenal. Kau dah pingat. Ini yang kata dukuh imam mana aku dulu. Dia dah pingat. Yang kata kebusah selalu aku dah. Yang dengar keluar yang berah utah. Yang berdawa-dawa kaya. Cuma kita yang kibang. Kita yang kandung bijak. Boh hilang ire. Boh kemudian matur-atur. Kau yang tajak dan yang dilihat kebal lagi. Menantai kau. Gampungnya nanggronya di nanggro mukuno. Mau tanya ke dia kada berah pula itu nah. Ba. Milo mun telepon sama ulung bela. Kumbayang kalau ada para ka. Dua tu lung dari mu. Mu ta. Bang salat. Anak gua. Sebab pun tu hubung di. Kan tu gahiro ni pasalah-salah rawih lah para ka. Anjir ya pegah hati mimbar khutbah Jumaat salah lah para kan anjir. Pebut urun. Pebut. Nyo ya ceramah-ceramah ya pegah anjir. Han lebih lah bu ya tiap musa ya pada tahu han han kesimpulan. Ang tak pegah dalam khutbah Jumaat wa teh han sih. Pakai urun. Iban sih pebut. Hiran nanti nak kampung laparan nak sebanyak laparan nak sebanyak juga. Mio beheron ya. Iran kaya witir entah maju. Sina naju entah mah. Eh? Entah maju. Eh, mihana kaku entah mah tu rumah. Tapi, bandwa Iran buat kampung orang lah para kena sebab orang yang buka yang bersalah. Yang hanjir. Penutuh babu lagi. Jadi, long pubut lah. Dan pubut aja bro. Pubut, pubut. Dua tahun dah ini lapan. Ilong lagi hamba pun tetro bah lapar kan? Luyu witir aja. Ilong lo ikut.
dua rakaat. Lu ikut witir, lu lung ngiyunya kan bayang witir. Lu lung bayang tarawih. Itu lung tamah lah. Ini yang kata kubu, ulun dah pegah, dah pegah. Gelak kaya kerau. Hah? Gelak kaya kerau. Ya, menang cerai. Mampak saja, kita tengok. Eh, golong tak duduk kata nyumuh. Hah? Golong tak duduk kata nyumuh. Iga apa, nek-nek ikan ke laganya. Enggak? Kau tak apa salah kau? Nah. Ada salah tak, kita orang Aceh kan? Jika kita orang Aceh, kan keturunan saja terlalu perang. Kita orang Aceh belak terlalu musiri yang tertim, si pemenang. Ya? Kan je berangkah ho ya ya salah tengok karu ka? Karu. Padahal si salah, tapi dia salah belak pula itu orang Aceh murung EU tung ganyang GU dalam dalam pokok dia. Tak upah lo EU. Eh? Hai. Salah sama di ti umuda, kan umuda geti. Uri ya geti waktu kedek. Raya berimang orang di Aceh. Jadi baca cara berhutu orang Aceh lah kenyan. Becu. Ya, kah? Kembali ke no. Ya, hok kah no? Ya, hok dah dalam. Jadi untung baik buh iman. Yang ingat. Dan tak? Faan. Untung jahat, kafir dan maksiat. Alhamdulillah. Ya. Soal jika kita ditanya orang, berapa perkara fardu dan kesempurnaan iman itu? Jawab bahwa fardu dan kesempurnaan iman tiga perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Ya, lagi bunuh dipegah. Kedua, mentasdidkan dengan hati. Ketiga, berbuat dengan segala anggota, mengikuti ijma' segala sahabat. Yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan imam yang put, imam Syafi'i, imam Hanafi, imam Maliki, imam Hambali. Ya. Kiban, getanya kiban, getanya wajib tak taklid salah kira. Miur tak getanya. Eh? Wajib tak taklid. Mana pun tak taklid, tak ikut urungnya. Eh? Oh, ay, dasar hukum getanya kan Quran hadis. Quran ke hadis ke urungnya. Quran hadis nyok ke urungnya pun gila hanasi sahabat dia. Eh? Nyok ke urungnya. Ikutnya ikut urungnya. Iban dan cak hukum bak Quran hadis ni mun baca Quran hanya jiru. Eh? Sebab tu cak hukum bak Quran hadis kan kan ban kata baca ayat kam kamunan. Urung baru je cak hukum Quran hadis yang pertama ile. Begitu pula asbabun nuzul maksudnya pun sebab kebetulan ayatnya. Pakai dah panjang dia. Yang bujur kiraah yang kiraah padubuh padubuh cara baca sini. Bujur ke tafsir. Hah? Lu tak tahan bujur. Antai lu tak tahan bujur sama dengan itu cik hanajir mu sabah pi. Yang dia tak baca sampai tanya. Cuma kalau bego tacok yang kadih gop pegak hukum yang gop gicok ba Quran hadis gidang ke gedayu. Jalo tu asamuran. Hah? Lidah tu kerkek. Ha. Gitu belum mak kuah lemak kita tegun ke rawat tu. Hah? Pun tak nak tegun. Nanti tak ramah santan. Hantro ni jarawat tu. Jadi oh tak ramah santan hana uli. Hah? Eh? Hananya muncak pegah tu tengok tu kan kuah lemak hasilkan kuah lemak paling kuah lemak tu mandi hananya itu biar tentang orang pun semangat dan nanti aku fikir orang pun lah. Jadi aku fikir pun sakanya kan dari tubai aku fikir kan tubai aja ke saka aja. Hang kumah hajikan tu bayangan. Oh, kerana sakanya di bayang, tetap guan kolak bulan puasa, cacok tu bayang, tetik aja. Tetik dalam kolak. Ah, no man, kolak kena yang. Eh? Mesti mangat lah. Eh? Saka. Dari tu bayang, buka. Buka baru-baru, cik tulak je tu bayang sikit. Hang kumah, han ma, han ma,
Han mamai yang menanti dia jo ayu hukum kero debak Quran hati. Kadang jikan kunan mufum. Maka lebih gori dia yang kali ke hidang kali kemas le ulama taco. Mudah-mudahan tak salah paju. Nyen pu makanan ulu paju bu. Ha? Pu cici mulut putlanya tak salah paju undang nyen pu kuah, pu kola. Ha, ben tu kuah, mi kuah, mi kola berarti hana paju mesti gambu. Le paju bu, yo pu bu belukak pengan, berarti nya hana mesti gambu. Ha? Eh, nyan berarti dia baju bu. Nyok kan susah mesti orang Aceh aja bagi neo ye nak beluka nyan. Ha? Nah bu lagi ku tahu dia mendung. Kan salah baju. Nyok ke mana ci urang cak hukum bak ruang mbah di sana. Ha? Ya? Jadi urang tak sial petang. Katanya pertanyaan masalah rangkal masalah tafsir al-Fatihah. Jadi contohnya untuk dengan Al-Fatihah, kadang-kadang ada yang jauh, dia belum hanya lukum. Bukannya kayak ada yang baru bukannya ke kibar. Kibar? Jadi tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Tafsir. Kalau ayat Al-Fatihah. Jadi ada pertanyaan yang menyangkut dengan Al-Fatihah. Masalah sembahyang. Jadi waktu saya bertanya, jadi jawaban jilurnya nanti payah katanya bawa fikah. Yang lebih kan yang tanya ulang lagi yang mesra na urang mesra ka yang kiba ilung halang fum yang lebih kan yang ni balung asli yang asli mesra kaya hanan juga ilung halang fum yang pe hanta yang ba urang fiqah ka kadang si kebetulan ingat yang si ke tumbul bagian tajwid mesra mangkan halang fum urusan dengan semayang ha yang tu upah makhraj mesra ka tu upah makhraj mesra ha. Tata yang menyangkut dengan sembahyang. Puan mesra. Bismillahnya. Mihana takun bismillah. Iksah fatihah kita yuk. Iksah sembahyang kita yuk. Oh ilung ya hana mufum. Ini tayang buat orang fikir. Yang kau betul jawaban. Kau betul. Dan kau lagi yang. Ha? Ha, betul juga. Bukan. Yang betul. Yang ustaz yang jujur. Ayo kau pegah kaya hana mufum. Ha? Ya. Daripada macam jauh. Daripada macam jauh urang. Ada tengok kalau dong mengenam kata jauh belaju kah? Ya. Ha. Ha, yang kau betul ya. Ilong gala alung urang lagi yang. Ilong ada alung lagi yang cip. Mi hanang pom bulu pegah rumah. Ya. Ha, be muka kata jauh dulah go lubeh-lubeh menyangkut, mesti menyangkut dengan sebayang kah? Dengan gara-gara dia jauh kah hanang sah bayang go. Melancip menyangkut dengan akidah. Mereka nak pom, mereka berkata juga nak pom. Mereka tanya orang lain. Nyanggat ke yang? Yang susah kemudian orang yang tanya, orang jalur tu kapai. Kenapa? Kenyum ke? Yang kepaju jalur, orang tanya tu kapai. Nyan yang susah tu. Nyan susah tu. Nyan bawa orang lagi yang jadi abu. Dia kedilung lagi yang baik-baik berat si balu. Kenapa? Hai urang mun jalur tu ka pai mutiro urang lain hana malem yang nama malem si gayan mutiro hana butoi dungku yang na butoi dungku gayan yang putra gaya ya hai kita yo manusia ada dungku tan na ci sa salah ya na ci ke alfaan yang salahnya ada perbaiki yang baik api ada butong yang baik cha babitih la bang bapa pun kiban yang kaya kun hanjuk mutuka. Ya, yang katun. Eh? Mio salah ada ada dia salah sih. Eh? Biasa hal lagi. Memang baik malah ada salah. Baik malah bab mengaku salah. Ya. Adam Adam mentah hana mufum Rasulullah, antah mufu hana naurun tayang yang Rasulullah, hana mufum Rasulullah. Eh? Hana mufum tayang yang Jibril, na si yang Jibril hana mufum, payah tayang ke deh, ba Allah. Yang baik dia dah kabom kabom dah kabom kabom karena na urang yang tak segan oh na pertanyaan baik muri male tak blue blue laju. Ilong mi hanaji hanji aja ulung jawab. Ha? Anak pun pun masalah pun pun male lama. Tinggal ada yang bagok, gatil langit nah. Nah langit. Ya.
Nyan ka. Jadi tataklid yang baik tatalfi. Tatalfi itu satu yang itu bayang mazhab Syafi'i. Kemudian tiamat urina. Tiamat nama mazhab lain. Oleh mazhab Hanafi, oleh pun mazhab Hanagadah itu bayang tiamat urina. Cara tung itu bayang nama mazhab Syafi'i dengan mazhabnya beda. Nyan talfi hanya. Nah. Minyak sabuk pakai lah jujur. Nyo itu tupai huri nang uragam nak gadah itu bayang. Gadah. Gimana gadah? Minyak itu bayang lagi. Itu bayang. Gutanya yang kebiasa sini. Itu lagi cara Syafi'i. Tupai huri nang nak gadah itu bayang. Hana. Minyak itu bayang yang ketua lalu oleh mazhab Hanafi oleh mazhab Malik. Pokoknya ina sabuk mazhab yang tupai dengan huri nang hang gadah itu bayang. Uleh si tengok. Itu oleh onu. Itu hanya sunat. Lang mazhabnya wajib. Buta tupu mendung bila ya. Jadi, becok yang mangan-mangan. Nah, jadi dia kan kemenan, baik yang mangan-mangan. Cuma merah. Mita-mita can, mana ya sih? Hanapu, cok, berangkat saja. Cok, Hanafi, jut. Cok Maliki je berangkat sawah je tak ikut. Tapi persoalan je bagi tanya Syafi'i. Ya Syafi'i. Ha, Syafi'i. Ya. Lepas kali Abu Liti Abu Isa almarhum. Cerita yang lumba Abu. Abu kata karang je men malim pun mazham. Nanti ni sebayang ke lagi mazhab Syafi'i. Hanya ni berikut. Urung-urung ber. Orang sebayang kalau ni lung. Bayang cara mazhab lain. Hanggubi, hanggub pelumah. You know, kengkanyan minta elemen baru pelumah bako. Yang ke, hai gala, ilung hana gala, baik menan. Ada orang yang tu sebayang caluk dengan langtima kena ya. Hanja cik ke orang umum. Salah gom tu. Yang masalah tani ke cinu, nak je. Boleh orang ni ke cinu. Pada nak je boleh gom ni ke cinu. Yang itu burung yang ia menyolang timahnya hanya tu dua pulah ia musak musamar ia musamar hanya tak sebayang pun perkahana sah Abu Jihna kok yang pun salah burung dakwaan yang pun salah abunya salah pun salah dia bubur itu bahana pula yang bubur mudah-mudah yang itu pun malim kemenan mupakai gom gara-gara itu pun malim mudahnya. Baik menan, menan nak kai urung malim bubu-bubu yang je mendawa gop. Hana urung malim lagi yang kan berbijak. Nah. Ikut aju salah sero. Kita macam Syafi'i dah ikut. Di India Hanafi. Di India urung mazhab Hanafi. Mandung mudoi. Soal jika ditanya orang, berapa perkara syarat iman itu? Jawab bahawa syarat iman itu 10 perkara. Pertama, kasih akan Allah. Bercinta dekat Allah. Kedua, kasih akan segala malaikat. Tak cinta ke malaikat. Ketiga, kasih akan segala kitab Allah. Tak cinta ke kitab Allah. Keempat, kasih akan segala Nabi Allah. Kelima, kasih akan segala waliullah, awliya Allah. Hana tadi itu yang telah awliya. Itu hana tadi yang telah awliya Allah. Yang jelas lu kau. Hana tadi telah awliya Allah ini. Hana tadi itu. Yang jelas lu kau. Kurung lain, hanya yang bukan kadang sinyo. Hana tadi. Cuman menyon kele butumin. Ya ceh lu yang malim. Yang berkat Abu Kuda Kurung. Yang dia berkat-berkat. Sebab Abu Tumin yang akui. Malim le orang Aceh. Yang berkat Abu Kuda Kurung. Yang dia. Sebab Jih yang Jih akui. Yang kak. Kak Aulia. Kak Wali. Kak Wali pun lah. Aceh dia balik. Wali Kota Pina. Wali Nanggara Pina. Pun masalah rumah kak. Pun dah ada teman Wali kak.
I Jawa wali di kurung bah. Bagi tanya lumpur lah. I tanya kan di kurung wali. Panglima bila bagi tanya kan panglima na bagi tanya cek papang lapan na lele bagi tanya orang kau. Panglima utikan panglima laut panglima pulau. Panglima tago. Panglima tago. Ah bila lumpur panglima hanya ubur mesti lawa. Kah? Pula wadawal. Jadi yang bercinta, nyan wali Allah, awliya Allah. Baiklah leceh kan? Hah? Ha, kau awliya Allah. Hai kurung-kurung jih nyan ulama maksudnya kah? Alak galam truk bak derajat awliya maksudnya kah? Ulu urung-urung tu lebih ulama tak hormati. Kemana jih? Pua malim, hana malim. Mio yang cipah tak hormat kau. Iban tak lama hormat-hormat. Ya, menung. Ini lagi mesti lu pegah lang kita bidayatul hidayah. Siro urang kopi ji. Ga hormat ni tan anu mi. Pakang ga hormat dah anu mi. Ga tan ro ni. Lungnya lu tak ada cha. Eh, iron mentang mudah-mudahan. Eh, ga ron ngelung lu dah salung ron. Eh, mentai merbang orang dah. Eh, ron katri nuli lutai badan ron. Eh, gehormat orang tuhanya. Orang tuha pi gehormat, anu miet pi gehormat. Gu merendah diri, gu hormat orang tuha dalam anggapan kayan pu katri gulip le kebaikan-kebaikan yang pu buat le kayan. Eh, maka mewajibkan kayan untuk gehormati orangnya. Oh, anu maya anak gak pegah, anu miet baro muda gak gelom tu. Karena aji anu miet lung katrip lung lip tuha lung nji lebih lu dah calung nji nji menteng menteng suci tan menteng glih tan golom lu dah cai yang menang sikap dah nyo ini yang bukan kemenang ya anu manya barosa mudawa golom tu yang kita macam kalau yang dah lu tak bua pegah kan tak iem gelih kan ya purna urut tuha tu anu ya lu madakun ke nyan tak kun jiut tu tak purna adab kan nu mi supaya api ini baik kira bangku yang berikut. Tapi yang hakikat roi ada yang kita tanya pun ada anu mian lebih tak berendah sih. Kita tanya berendah diri. Menyongan urung tuha aje alasan. Menyongan anu mian nyo alasan. Tetap kita tanya lebih gop kita tanya. Eh? Menyongan anu mian aje hana ludah cah. Eh? Menyongan urung yang lebih tuha kita tanya lebih lu ibadat kanyan kan? Gitanya. Sama dengan itu tetap roh tu kurun. Yang payah tu pada pegah mangan. Ha? Pada bubur saya gai bahana gai pertimbang telego sika mengundu. Ha? Ha, gengka. Si isa ju leje ngengkon. Tapi hanya dah betul dah lah. Maka baik berlebih-lebihan. Ha. Ya, angka. Hoka kelima kasih akan segala wali Allah, keenam benci akan segala sitru Allah, musuh Allah. Sitru yang musuh, sitra yang bahasa Aceh memang kan? Musuh Allah. Ketujuh takut akan azab Allah. Ya, juga azab Allah. Keenam, kedelapan harap akan rahmat Allah. Kita yang mana? Kena dengan rasa khuf dengan raja. Ya dengan azab Allah tapi benar harap lu ke rahmat Allah. Nyo benar keseimbangan. Nyo lada mena hana puo ge pampul ya Allah. Hah? Kangge mana ya lu? Hai hanan sebayang go, hanan puo ro. Nyo gen ubi syurga ada hanan sebayang ubi syurga nyangka salah. Hah? Nyangka ge ka salah yang cara semiki lagian. Eh? Kan salah Allah Ta'ala ni nak bi syurga kurung hana sebayang yang hana salah Allah Ta'ala. Cara semiki kita yang kau salah. Bopot harga semiki. Mereka ke jatah syurga nak. Eh? Ada tajib anak syurga si. Mereka jatah neraka ada pula pingku kita sebayang kaya abut jatah mengfuluk neraka si. Yang anjir menang. Kita yang benar rasa tumatput, benar rasa harap putus asa baik si. Tinggal ini tengok kanan kanan lah dua orang kalau tak tak ada cara umur kat 70. Ha lah kau kau ayo kau tobat lagi. Yang salah sih. Eh? Ha lah tak tobat sih. Eh?
Lah lah haram ya. Lah haram pun naruh lekor nak kuoga pada aruh lekor nak kuoga pula. Dan hai kena cara dia tak berdoa ke roh, tak berdoa bampun dah sah urung yang. Oh tak mau sedekah dan niat pula aku urung yang ke pernah. Tapoh lagi tanya. Kadang gara-gara adanya ni ji kamu rempok sehingga roh kiamat panai dong ku ibadat hana. Ada gini aja. Nah, mana yang putus asa? Anjing. Nah, anjing takkan putus asa. Ya, enggak. Lagi kena orang minta belanja tu. Eh, lagi kena orang ikut kuliah. Kegagalan, keberhasilan yang tertunda. Pernah? Ha. Memang bantai lelaki darah baru, haitim tinan. Baik sampai hanam kawin leh. Ha? Halai, tanya oleh elok. Ha? Allah yang kaya Nabi Masih. Haitim tidak raya, haitim tidak raja. Tanya itu. Oh, kalau saya kata, tanya haitim mesti lo. Kegagalan, keberhasilan yang tertunda. Ha, suasana apakah belum memihak kepada kita. Hmm? Kegagalan keberhasilan yang dulu. Semangat. Lam masalah dengan Allah lagi yang wajib. Nah, kesembilan, membesarkan segala amrullah, perintah Allah serta mengerjakan dia. Perintah Allahnya tak perayu lagi lagi. Baik tak lecehkan. Eh? Tak pembul. Baik leceh. Alah. Eh? Kau pembul juga. Memperlihat kifayah. Ada hana roh lu kan. Ya, cik. Putra cik yang berhurah ni. Kenapa? Hana puwa yang memperlihat kifayah. Ha? Puh roh lu tadi. Ha? Buh yang perlihat roh lu pun cik perlihat. Ha? Mio perlihat in cik. Kata ni lu. Hanjil menang. Puh perlihat in, puh perlihat kifayah. Itu nama perintah Allah. Baik tak lecehkan. Tak usaha baik. Tak buat. Kesepuluh. Berbesarkan segala nahi Allah serta menjauhkan akan dia. Berbesar-besarkan segala nahi Allah serta menjauhkan dia. Mana? Ada yang dilarang oleh Allahnya walaupun buang sang rayu. Dosa ubud. Nanti kita buat, alah dosa ubud. Mesti lagi pakai emu. Dosa ubud. Hai bapu ubud dah pakai emu. Ni orang tengok, hana hukum. Eh? Mesti tengok. Paling hukum orang dengan dengan anak jaga-jaga gaya luar roh luar malam ha? Si peluh hotel pergi sebayang tinggal sebayang anak ada syah walaupun wajib kata eh? Tapi dia tak pakai mah itu lalang dengan dah syah tu tak pakai mah lalang dengan dosa si dengan tamu doa dia tak pakai encil mah ni orang agam Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata ya Allah lulaka ridharon hai bapu ridha mah baca rawan tu wal jannata lulaka syurgaron wa na'udzubika min sakhatika wan nar lu melindung daripada ron daripada neraka jauh malaikat sulitkah sulitkah kata haru majarod ya maka mesti buat dosa walaupun nyan dosa kecil nyan rayu sebab yang telah maksiat ke Allah yang maha besar baik dah leceh-leceh kan ji alah nampung dosa buat baik mana baik mana kak pembun mana baik-baik anggap remeh eh? Baik-baik anggap remeh kita yang baru anda pembun eh? Berdosa kita yang sang-sang bermudina baik anjir mana si minyak tak pembun tak nyampi hanari ukalan kepada ta'an berayutan buat kebaikan berayutan sebab yang tak taat ke ke Allah walaupun yang bubut bubutlah buat kedayangan buat pergelih jalan buat buat pergelih kulah bermanasa eh maka manfaat tak ke kau wallahu alam tajuk yang ini.